Pemirsa, saat ini saya berada di Kompleks Pondok Pesantren Athohiyah Prakon J, Desa Karang Salam Kidul, Kecamatan Gedung Banteng. Ini adalah Masjid Jami Prakon J. Di pesantren ini sedang berlangsung Khatmil Quran sekaligus haul muasis pondok pesantren setempat. Suasana di luaran di jalan lingkar atau jalan masjid di bagian dalam sebelum masuk sudah berlangsung prosesi Khatmil Quran. Saya bergerak ke arah dalam sedikit. Ini adalah aula pesantren di sebelah sisi timur, dan jauh di sana adalah para tamu putri. Mengingat masih dalam masa pandemi, maka perlihatan Khatmil Quran tahun ini dihelat secara sederhana. Mau melihat ke penuh ya. Tempat tata putri ya. Itu kan ya. Ini adalah lorong pesantren sebelah Asrama Putra. Adalah pengasuh pesantren Athohiyah Kiai Jitoa Alawi. Ada sesepuh juga Kiai Dawan. Saya berada di luar. Ini adalah Masjid An-Nikmah Jican. Saya mencoba melihat sisi tamu putri di sebelah sisi timur. Adalah lorong Allah.
ilaha illallah, la 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 Sama sedang berlangsung tahlil dalam rangka khatam Quran. Saya berada di sisi luar. Muhammadur Rasulullah. Di gulilah hati wa yakasin adzan wa si'ahu wa ilmunah. Sampaikan bahwa tahun ini terdapat 3 santri putra yang khatam bil ghaib dan 19 santri putri, sehingga jumlahnya adalah